Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat selalu. Semoga kalian-kalian cinta tanaman bonsai diberi kemudahan dan dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan. Ya, sobat bonsai, kali ini kembali lagi di channel saya ya, Bonsai Gembong. Kali ini saya mau mereview, membahas untuk program akar dengan identitas Kaliandra Sulimaraja ya. Di depan saya ini sudah ada pohon yang masih ada dalam ground ya. Coba kita mau memproses untuk menyeleksi akar ya. Ini dari tanam dari turun cangkok sebesar puntung rokok. Ini udah umur 1 tahun ya. Sekian. Jadi kita langsung saja untuk mengerjakannya ya. Ya, pembongkaran sudah saya lakukan ya, sudah kelihatan akarnya. Sudah tinggal 30% lagi untuk pembongkarannya dan penyeleksiannya, akar belum ada yang dikurangi. Ini dulu dari tanam turun cangkok sebesar puntung rokok, langsung saya kasih lilit kawat ya dari kecil. Jadi sudah punya gerak dasar yang enak ya. Punya gerak dasar yang enak, mungkin ada pengurangan nanti, tapi itu setelah kakinya jadi dulu ya, baru pengurangan atasnya. Kita ingin bikin pondasi yang bagus. Nah, ini saya telat pemrograman ya, untuk dari pertama kali penanaman sampai sekarang baru kesentuh 1 kali ini saja. Ya, ini sudah selesai ya untuk pengurangan akarnya. Banyak sekali akar-akar yang saya buang tadi, ini saya potong karena berat sekali untuk menariknya ke sini. Tadi jalannya larinya ke sana ya, larinya ke sana. Ini banyak sekali yang saya potong, dan untuk pemotongan akar, pengurangan akar yang sangat berani ini tetap masih saya sisakan ya, untuk menumpang kehidupan di atasnya biar tetap hidup. Saya masih menyisakan, ada banyak yang masih masuk ke dalam, tidak saya potong. 1, 2, 3 ini, 4, 5, 6, wah sudah terlalu cukup ya untuk menembang kehidupannya ke atas. Oke, kita lihat keliling ya, udah agak lumayan ya penataannya. Kiranya cukup sekian dulu ya, selesai sudah untuk pemrograman pengurangan akar penyeleksian untuk hari ini. Semoga tips dan cara ini bermanfaat bagi kita semua pecinta tanaman bonsai. Akhir kata dari kami, channel Bonsai Gembong, mengucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu. Salam budidaya, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.